kerja sama bareng sama Umi, aku biasanya manggil Umi. Jadi ya saat tahu kabar Umi meninggal, sakit banget. Gitu biasa aku juga kayak lihat fotonya yang lagi banget. Karena terakhir aku lihat ada fotonya yang lagi duduk juga. Iya. Makanya kan banget sih. Tapi cuma ya, emang umur kan gak bisa. Ya teriakan-teriakan ya. Terus banyolan-banyolan ya Umi. Ya masih ngak banget ya aku kan. Waktu awal aku ngomong aku emang syutingnya sama Umi terus gitu. Jadi aku abah Umi di satu rumah, jadi masih ngekas banget sih orang. Makanya sampai sekarang pun kamu masih shock banget, kaget banget dan dengar. Iya, sih. Aku tuh merasa kehilangan sekali. Nah, dari awal tuh kan bubur aku syuting dari ya walaupun sempat berpisah di 200 episode, tapi masih suka kabar-kabar. Ya, mungkin ada pesan gak sih yang paling kamu ingat banget dari Umi gitu, mungkin untuk nasihatin kamu, untuk dukung kamu. Iya, kalau itu sih kalau waktu di sinetron sih ya Umi selalu ada aku sebagai anak kayak gitu. Jadi ya udah kayak keluarga banget sih. Cuma emang kita sempat lost contact karena Umi udah gak syuting Tukang Bubur lagi. Jadi tapi aku selalu lihat kalau Umi yang cerita online.